قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yang dihormati seluruh ahli jawatan kuasa masjid, yang dihormati Tuan Imam Bilal Siak, tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat dan mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama dan selamanya bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi memanjangkan umur kita, di mana pada malam ni malam yang ketiga bulan yang ke-8 dalam Islam Syakban 1442 Hijrah. Allah Subhanahu wa taala masih lagi memanjangkan umur kita serta memberi kita hidayah dan taufik untuk sama-sama kita hadir solat fardu maghrib secara berjamaah dan seterusnya kita duduk dalam majlis ilmu. Jadi insya-Allah pada malam ni kita sambung kembali, kita menggunakan kitab tafsir Al-Quran di radio, kita sambung pada muka surat 24. Kita masih lagi berada pada pengenalan mengenai Al-Quran. Kita sambung pada kata musannif rahimahullahu taala, peristiwa ini berlaku pada malam Isnin 17 atau 18 Ramadan tahun ke-13 sebelum hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersamaan 6 Ogos 610 tahun Masihi. Baik. Jadi pada bulan lepas saya dah baca dah sikit. Tuan-tuan tak ada lagi lah kitab tu. Mengenai pengenalan mengenai Quran ni kita dah baca dah. Jadi malam ni kita sambung lah. Jadi saya tak ulang lah baca daripada awal tu. Daripada awal muka surat 23 tu. Saya tak ulang lah. Jadi hak yang muka surat 1 sampai muka surat 22 tu tuan-tuan boleh baca sendiri lah. Yang tu dia cerita tentang pengarang kitab ni, kemudian kata-kata aluan apa tu, tu baca sendiri tak apalah tu. Tu maksud dia nak. Baik. Jadi sambung dia kata sini, peristiwa ini. Maksud peristiwa ini ni ialah Quran diturunkan. Maknanya bagaimana Quran diturunkan. Kita dah cerita dah pada kuliah yang lalu, iaitu berkenaan tentang wahyu pertama yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu ketika baginda berada di Gua Hira ataupun disebut sebagai Jabal Nur. Maka turunlah 5 ayat yang pertama dalam surah Al-Alaq tu. Yang di atas tu lah. Baik. Kemudian pada malam ni dia sambung, dia kata berlaku peristiwa tu pada malam Isnin 17 ataupun 18 Ramadan. Dia bila kata atau tu menunjukkan ada khilaf di kalangan tarikh lah, sama ada 17 ataupun 18 daripada bulan Ramadan tahun ke-13 sebelum hijrah Nabi. Maksudnya tahun ke-13 ni waktu awal-awal baginda Nabi diangkat menjadi Rasul ketika usia 40 tahun. Kerana apa ni yang kata baginda Rasul ni hijrah pada usia tahun yang ke-13 lah, yakni umur 53. Umur 53 selepas daripada berlaku peristiwa Isra' wal Mi'raj. Sebab tu kita boleh rejak lepas dah, iaitu tentang Isra' wal Mi'raj. Jadi di antara hikmah yang Allah Ta'ala apa ni perjalankan Nabi pada malam Isra' dan juga Mi'raj ni ialah Allah Ta'ala nak tapih. Allah Ta'ala nak tapih di kalangan sahabat-sahabat yang beriman waktu tu, siapa dia yang betul-betul beriman. Maknanya orang yang betul-betul beriman ni dia tak akan goyang. Walaupun cerita yang Nabi bawa keesokan hari tu dari segi adatnya mustahil pada adat. Mana daripada Mekah nak pi ke Masjid Al-Aqsa tu, makna dalam perjalanan satu malam je, segi adat mustahil. Jadi bagi orang iman yang kuat, mereka boleh terima. Mereka boleh terima. Kenapa? Kerana perkataan tu, percakapan tu ataupun berita tu datangnya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu yang jadi banyak jadi murtad tu. Pasal apa? Dia jadi goyang. Yang betul-betul beriman saja mereka terima. Itu maksud dia nak. Baik. Jadi nak cerita kata
berlaku peristiwa turunnya Quran ni pada malam Isnin 17 ataupun 18 Ramadan tahun yang ke-13 sebelum hijrah Nabi, bersamaan 6 Ogos 610 tahun Masihi. Lah ni dok ada 1400. 1000 apa ni? Lah ni ada 2020. Mana tolaklah. Tu lebih kurang itulah. Baik. Jadi dia kata itulah mula-mula ayat yakni wahyu yang diturunkan Allah. Kemudian turunlah wahyu sedikit demi sedikit dalam masa 22 tahun 2 bulan 22 hari. Ini yang kata jangka hayat yang dikatakan wahyu ni. Kalau kata mudah kita kata yang turunnya Al-Quran ni selama 23 tahun. Dia berbeza dengan kitab-kitab yang sebelum ni, kitab Taurat, kitab Zabur, Injil dan juga suhuf-suhuf diturunkan sekaligus selesai. Adapun Quran dia turun mana berperingkat. Berperingkat sedikit demi sedikit memakan masa lebih kurang 22 tahun 2 bulan 22 hari. Itu maksudnya. Baik. Kemudian dia kata lagi situ, adapun akhir ayat. Akhir ayat yang diturunkan ialah firman Allah Taala, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Hari ini telah aku yakni Allah sempurnakan agama kamu bagimu, dan aku cukupkan nikmatku ke atasmu, dan aku redha agama Islam itu menjadi agamamu. Surah Al-Maidah pertengahan ayat yang ketiga. Baik. Jadi dalam bab yang kata surah ataupun ayat yang diturunkan juga dia ada khilaf di kalangan ulama. Maka pendapat yang pertama kata ayat yang terakhir diturunkan ayat yang kita baca ni, iaitu al-yawma akmaltu lakum dinakum. Kemudian pendapat yang kedua kata ayat yang terakhir diturunkan ialah dalam surah Al-Baqarah pada ayat 281. Itu ayat yang terakhir. Jadi dia ada khilaf lah antara ayat ni dan juga ayat Al-Baqarah 281. Di mana Allah Ta'ala berfirman, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudlamun. Dan peliharalah dirimu dari azab yang terjadi pada hari yang pada waktu itu kamu semua dikembalikan kepada Allah. Kemudian masing-masing diri diberi balasan yang sempurna terhadap apa yang telah dikerjakannya, sedang mereka sedikit pun tidak dianiaya, yakni tidak dirugikan. Jadi ada pendapat kata ayat 281 Al-Baqarah ni ayat yang terakhir. Kira-kira lebih kurang 21 hari lagi baginda Nabi nak wafat turun ayat ni. Adapun ayat al-yawma akmaltu lakum ni ada setengah pendapat kata 80 hari lagi sebelum baginda wafat. Tu maksudnya. Baik, tak apalah tu. Kemudian kita tengok dari segi maknanya, makna ayat ni dia kata al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini telah aku yakni Allah sempurnakan agama kamu bagimu. Sebab tu ayat ni ayat yang popular ya, yang kita selalu dengar. Ayat yang menjadi maknanya orang kata sebagai pengakuan ataupun orang kata apa, endorsement daripada Allah Subhanahu wa taala, iaitu Islam ni menjadi pakej yang lengkap dan tak perlu lagi cari selain daripada agama Islam ni. Kenapa? Kerana agama Islam sudah sempurna. Maka kalau kita tengok dalam ayat yang lain, siapa-siapa yang ambil selain daripada agama Islam, maka membawa kepada orang tu termasuk dalam golongan orang-orang yang rugi. Sebagaimana disebut dalam surah Ali Imran pada ayat ayat yang ke-85. Wa may yabtaghi ghairal islami dina falay yuqbal min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Yang bermaksud, dan barang siapa yang mencari agama selain daripada agama Islam, falai yuqbal min, maka sekali-kali tidak diterima agama itu daripadanya. Kemudian di hari akhirat, wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia yakni yang mencari agama selain daripada agama Islam ni termasuk di dalam golongan orang-orang yang rugi. Iaitu di mana? Di negeri akhirat. Itu maksudnya. Baik. Sebab tu bila kata Islam dah sempurna ni, makna sempurna dari segi segala bab.
kita bincanglah ataupun kita bercakaplah bab apa sekalipun dari segi soal ibadah, makna dah sempurna. Jual beli sempurna. Kemudian sistem sosial sempurna. Sistem pendidikan sempurna. Sistem undang-undang sempurna. Sebab tu yang kata Islam ni satu agama yang sempurna yang diiktiraf oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia ada kait dengan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana dalam hadis Nabi itu sebut yang bermaksud satu orang Yahudi ni mai jumpa Sayyidina Umar Al-Khattab. Kemudian kata Yahudi ni, Yahudi kata pada Sayyidina Umar, dia kata ada satu ayat dia kata yang Allah Taala turun kepada orang Islam. Kalau katalah ayat tu turun kepada kami orang Yahudi ni, maka kami akan jadikan hari turun ayat tu sebagai hari raya kami kerana seronok. Kerana gembira. Sebagaimana kita sambut merdeka, asal kena jajah, tiba-tiba satu hari dipersetujui untuk merdeka. Maka perasaan seronok tu ada. Begitu juga dalam hal ni, duk berjuang lama dah. Apa ni tentang Islam dah lama. Tiba-tiba turun ayat kata Islam dah sempurna, maka sangatlah seronok. Itu maksudnya, nah? Baik. Kemudian Sayyidina Umar dia tanya kepada orang Yahudi tu, dia kata ayat apa yang hang kata tadi kalau kata turun kepada orang Yahudi yang hangpa nak buat hari raya, ayat apa? Kemudian orang Yahudi pun baca ayat yang kita baca ni, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Iaitu dengan turun ayat ni maknanya tidak ada lagi ayat hukum yang akan turun selepas ni. Kerana apa? Kerana Islam dah sempurna. Islam dah sempurna. Itu maksud dia, nah. Sebab tu dalam tafsir yang apa, dalam tafsir lain ada apa diceritakan, maknanya turun ayat ni Islam dah sempurna. Kata Asma bin Umaysh, ayat ini turun ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di padang Arafah. Sebab tu ayat ni turun yang kata al-yawma akmaltu lakum ni diturun pada waktu Nabi rejah haji, waktu Nabi wukuf di padang Arafah, iaitu pada hari Jumaat. Waktu turun ayat ni Nabi duduk di atas unta. Bila turun je ayat ni, kaki unta ni jadi ketak. Jadi ketak, kemudian unta tu terus duduk ke tanah. Pasal apa jadi lagu tu? Sebab jadi macam tu kerana beratnya ayat ni turun ni menggambarkan maknanya berat. Tu maksud dia, nah. Baik, habis tu. Kemudian sambung lagi ayat tu, dia kata wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku cukupkan nikmatku ke atasmu. Maksudnya ialah Islam ni agama nikmat. Di antara yang kata Islam agama nikmat ni ialah turun ayat ni Nabi datang daripada Madinah ke Mekah dalam keadaan aman. Dalam keadaan aman. Itu maksud yang kata Islam ni agama nikmat. Kemudian dia kata lagi waraditu lakumul Islam Madinah, dan aku redha agama Islam itu menjadi agamamu. Maksudnya Allah Ta'ala redha Islam ni menjadi agama kita. Sebab tu kata Ibnu Jarir, selepas turun ayat ni, bila turun ayat ni selepas 81 hari Nabi wafat, maka ini tanda yang kata Islam ni cukup lengkap. Sebab tu bila baginda Nabi baca ayat ni di hadapan sahabat-sahabat, sahabat-sahabat pakat duk seronok. Pasal apa? Pasal ialah mereka seronoklah, duk berjuang lama dah. Maknanya nak menegakkan apa ni agama Allah. Hari ni Nabi kata Islam ni dah sempurna dah. Maknanya dah sampai puncak kejayaan dalam memperjuangkan agama. Tiba-tiba dalam ramai-ramai sahabat ni ada seorang menangis. Siapa dia? Sayyidina Abu Bakar. Bila dia menangis, orang tanya dia, orang tanya ni pasal apa yang hang ni menangis ni, orang lain semua seronok ni, kita berjuang lama dah nak tegakkan Islam, hari ni Allah turun ayat ni mengiktiraf Islam agama sempurna, Islam agama yang Allah Ta'ala redha. Jawab Sayyidina Abu Bakar, dia kata bila Islam dah lengkap, Allah redha agama Islam ni, maknanya tugas Rasul ni dah selesai. Tugas Nabi ni dah selesai. Isyarat apa? Isyarat nak bagi tahu kepada kita tak lama lagi baginda Nabi akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Nabi akan tinggalkan kita. Maka dengan sebab tu yang aku menangis. Ni yang kata Sayyidina Abu Bakar ni sahabat nombor satu. Dia seorang je yang rasa macam ni.
dalam suasana sahabat-sahabat lain dok seronok, tapi dia menangis. Ha, dia menangis. Kenapa? Karena dia tengok turun ayat tu bukan selapis, tapi dia tengok 2-3 lapis. Itu maksud dia nak. Baik, habis tu. Kemudian, dia kata lagi sini, peristiwa ini yakni turun ayat al-yauma akmaltu lakum ni pada 9 Zulhijjah, hari Arafah. Hari Arafah, hari wukuf itulah, tahun ke-10 sesudah hijrah. Sesudah hijrah maknanya tahun ke-10 sesudah hijrah. Nabi hijrah ke Madinah, kemudian tahun ke-10 buat kerja haji di Mekah. Itu maksud dia. Baik, habis itu. Kemudian sambung lagi dia kata situ, bagaimana Quran itu dikumpulkan. Ni nak cerita pula kepada kita sejarah pengumpulan Al-Quran. Sejarah pengumpulan Al-Quran. Baik. Dia kata sini, Quran tidaklah diturunkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekaligus, tapi dari sedikit demi sedikit. Ni yang kata Quran ni tak diturunkan sekaligus, sedikit demi sedikit. Di antaranya mana dalil? Disebut dalam surah Al-Isra pada ayat 106. Wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukthin wa nazzalnahu tanzila. Yang bermaksud, dan Al-Quran itu telah kami turunkan dengan berangsur-angsur agar kamu membacakannya perlahan-lahan kepada manusia, dan kami menurunkannya, menurunkan Quran ni bahagian demi bahagian. Sebab tu kalau kita tengok apa ni, sebab penurunan Al-Quran ni dia ada asbabun nuzul, sebab turun ayat. Bila berlaku satu-satu peristiwa, maka Allah Ta'ala turunkan ayat, maknanya berkaitan dengan peristiwa yang berlaku. Tu yang maksud yang kata diturunkan sedikit demi sedikit. Kemudian dia kata lagi, tiap-tiap seayat daripadanya, daripada ayat Quran ni, dikumpulkan dan diatur oleh junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengikut petunjuk daripada malaikat Jibril alaihi salam atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi makna pada peringkat awal penurunan Al-Quran ni nak dikumpulkan ni, maknanya tiap-tiap ayat daripada Quran ni dikumpulkan dan diatur oleh junjungan kita Nabi Muhammad atas jalan apa? Atas jalan hafaz. Maknanya Nabi hafaz. Jadi diatur ni ditunjuk oleh malaikat Jibril. Ditunjuk oleh malaikat Jibril, kemudian di atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud dia. Kemudian dia kata lagi, ayat-ayat itu diletakkan dan diatur di dalam surah-surah yang telah ditentukan pula tempat-tempatnya. Jadi ayat-ayat ni maknanya diletakkan dan diatur dalam surah-surah yang telah ditentukan pula tempat-tempatnya. Ni yang kata uslub Quran ni. Kadang-kadang kalau kita nak timbul soalan, sebab apa? Kalau kata Quran ni satu surah cerita apa ni berkaitan yang sama. Kadang-kadang tak. Contoh cerita tentang Nabi Musa, surah Baqarah ada. Kemudian kalau kita naik atas sikit, surah Al-A'raf ada. Kemudian surah Toha ada. Awak tak boleh sekali ya. Kan senang. Tu makna cara Quran gitu. Maknanya dia mai cerita sikit, dia bawa cerita lain pula. Sat lagi dia mai pula cerita lain. Tu maksud dia nak. Baik. Tak apalah tu. Kata ulama'nya apa hikmahnya tu? Hikmahnya ialah supaya kita ni tak jemu. Tu maksud dia. Tu dia main, maknanya dia main cerita lain pula, sekejap main cerita lain pula. Gitu. Tu hikmah dia gitulah. Tapi semua ni atas ketetapan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tu maksud dia nak. Baik. Kemudian dia nak detailkan, dia kata caranya, caranya ni, yang ni apa ni, cara bagaimana baginda Nabi mengumpulkan Quran ni. Mula-mula ayat-ayat itu diturunkan mengikut hal keadaan ataupun peristiwa dan kejadian-kejadian yang bersesuaian. Jadi pada peringkat awalnya ayat itu diturunkan mengikut hal keadaan ataupun peristiwa dan kejadian-kejadian yang bersesuaian. Itu yang dipanggil tentang asbabun nuzul tu, sebab-sebab turun ayat tu. Kalau contohnya kita bisa cerita dah dulu berkaitan tentang kematian Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay ni siapa dia? Dia ni bapa munafik.
Sebab tu di antara ayat yang menjadi asbab turun ayat kematian Abdullah bin Ubay ni di dalam surah At-Taubah ayat 84. Wala tusalli ala ahadim minhum mata abada wala taqum ala qabrih innahum kafaru billah wa rasulih wa matu wa hum fasiqun. Yang bermaksud, dan janganlah kamu sembahyang jenazah di antara mereka ni. Wala taqum ala qabrih, dan jangan berdiri di tepi kubur ni. Maksud jangan berdiri di tepi kubur ni, ulama tafsir kata jangan doa. Innahum kafaru billah wa rasulih, sesungguhnya mereka ni derhaka kepada Allah, derhaka kepada Rasul. Wa matu wa hum fasiqun, dan mereka mati dalam keadaan orang yang fasik. Jadi turun ayat 84 dalam surah At-Taubah ni berkaitan tentang kematian Abdullah bin Ubay. Sebab tu sewaktu Abdullah bin Ubay ni dia nazak, maknanya nazak ni sakit yang membawa kepada nak hampir mati, dia pesan kepada anak dia. Dia kata, nanti kalau pak mati, hang habaq dekat Nabi Muhammad dua perkara. Yang pertamanya ialah suruh Nabi Muhammad semayang jenazah bapak jadi imam. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, minta jubah yang Nabi pakai itu kapankan mayat bapak. Itu permintaan dia. Dua benda tu. Jadi bila mati ya Abdullah bin Ubay ni, maka anak dia pun pergi cerita dekat Nabi. Pihak habaq hajat pak dia ni, Abdullah bin Ubay ni, yang Nabi pun kenal Abdullah bin Ubay ni apa, sifat dia, perangai dia macam mana. Yang kata bapak munafik ni. Ha, dia lah yang duk buat jadi huru hara dalam perang Uhud apa semua tu. Kemudian bila anak dia pergi jumpa, Nabi ni yang kata akhlak baik ni. Ha, akhlak Nabi ni budi perkerti yang agung. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Al-Qalam ayat 4. Dan sesungguhnya kamu, yakni Nabi Muhammad, memiliki budi perkerti yang agung, akhlak yang terbaik. Kemudian Nabi tunai hajat tu. Nabi tunai, Nabi pun pergi. Nak pergi nak semayang tu, dalam riwayat sebut, bila Nabi nak naik semayang, ditahan oleh Sayyidina Umar. Sayyidina Umar kata, ya Rasulullah, takkanlah nak semayang jenazah dia ni. Dia ni, ni. Sayyidina Umar sebut balik, perangai dia ni. Satu-satu cerita. Kemudian Nabi kata, hang tepi, aku nak semayang. Ha, kemudian naik kali yang kedua. Bila naik kali kedua, Sayyidina Umar tahan lagi. Ya Rasulullah, janganlah. Dia ni tahu tak siapa dia ni. Ni. Teruk punya kaki ni. Kemudian Rasulullah kata, wahai Umar, sesungguhnya Allah Ta'ala diberi pilih. Aku nak semayang ataupun tidak. Jadi aku pilih nak semayang. Kemudian tak apalah. Naik kali yang ketiga, Sayyidina Umar tahan lagi. Sayyidina Umar kata, jangan. Kemudian baginda Nabi kata, wahai Umar, sekiranya Allah Ta'ala menghendaki, aku ni doa minta ampun atas dosa Abdullah bin Ubay ni, aku sanggup. Tu sampai tahap tu. Akhirnya Nabi semayang. Nabi semayang, habis Nabi semayang, pum, turun ayat At-Taubah 84 tadi. Ha, turun ayat At-Taubah 84 tadi yang bagi tahu kepada Nabi, lepas ni kalau kata mayat macam Abdullah bin Ubay ni, jangan duk, jangan duk semayang. Bila turun ayat tu, Nabi pergi jumpa Sayyidina Umar. Maknanya ayat tu membenarkan perkataan Sayyidina Umar. Ha, membenarkan perkataan Sayyidina Umar, Nabi pun jumpa. Nabi kata, hebat hang, wahai Umar. Sebab tu dalam Nabi duk-duk kata Sayyidina Umar tak ada lah dia buka kancing baju tu lah, aku habak dah degi. Tak. Ha, dia tak habak. Ha, dia kata, kamu yang mulia, kamu yang hebat Rasulullah. Kenapa? Memiliki sifat kemaafan yang cukup tinggi. Kemudian baginda Nabi kata lagi kepada Sayyidina Umar, dia kata, wahai Umar, jika sekiranya ada Rasul, ada Nabi selepas aku, nescaya kamu. Tapi tak ada lah. Ha, Nabi tak ada. Nabi kata, kalau sekiranya ada Nabi, ada Rasul selepas aku ni, nescaya kamu. Tiba-tiba, hak dulu ni, Rasul kahar. Dia mengaku jadi Rasul. Oi, kok mana? Bukan dia. Itu maksud dia nak. Nak cerita kata, asbab turun ayat tu. Boleh tengoklah asbab nuzul surah At-Taubah, ayat 84. Itu maksud dia nak. Baik, habis hak tu. Kemudian, sambung lagi. Dia kata sini lagi. Apa ni, oleh baginda ayat-ayat yang telah diterimanya daripada Jibril itu pun dihafalkan. Jadi baginda Nabi bila dia terima ayat wahyu tu, maknanya apa ni, baginda Nabi hafal. Kemudian disampaikan kepada sahabat-sahabatnya untuk diajarkan. Lepas Nabi hafal sampailah dia pun cerita kepada sahabat-sahabat. Kemudian dia kata mereka itu yakni sahabat-sahabat ni, sebahagiannya cukup hafal. Jadi ada di kalangan sahabat ni ada yang hafal.
dan sebahagiannya pula cukup faham. Ada di kalangan sahabat ni pula yang faqih, ha, yang faham akan ayat-ayat yang mereka terima. Ha, sebab tu kalau kita nak buat bandingan, tapi tak samalah dengan kita ni. Ha, kita boleh, kalau kita buat contoh mudah, sama juga kita hari ni. Ada orang yang hafal Quran tapi di segi hukum hakam dia tak apa reti. Ha, contoh budak-budak tahfiz kan, dia pun hafal Quran, tebuk pi kat mana pun, tebuk keluar, tebuk keluar. Kita tebuk, sengak gitu tak keluar apa. Ha, dia kata tak hafal. Tapi ada setengah apa ni, dia tak hafal Quran tapi di segi hukum hakam memang dia kemah. Ha, ada orang macam tu. Ha, ada orang macam tu, orang-orang alim kita kan. Kebanyakannya orang-orang alim ni dia apa ni, dia tidak hafiz Quran tapi soal hukum hakam, ha, yang tu A. Ha, apa depa kuasai usul fiqh, kaedah-kaedah apa semua ni, tapi Quran tak hafal. Maknanya nak apa ni, kalau nak cari orang yang hafal Quran dan faqih, ha, yang tu susah. Susahlah nak dapat dia Quran pun hafal, kemudian dia faqih pula dalam hukum hakam. Ha, susahlah. Sebab tu pada zaman Nabi pun begitu juga. Ha, tapi sahabat ni dia lebih lah daripada kita. Ha, lebih. Maknanya sebahagian mereka ada yang hafal, cukup hafal. Dan sebahagian pula tak hafal tapi faham ayat tu. Ha, hukum hakam tu kemah. Ha, tu maksud dia gitu. Nah? Baik. Kemudian, ha, sambung lagi dia kata, di samping itu pula, baginda ada mempunyai juru tulis, ha, bagi menuliskan ayat-ayat itu. Ha, dalam masa yang sama, di kalangan sahabat-sahabat ni ada juru tulis. Ha, juru tulis wahyu. Kerana apa? Kerana baginda sendiri tidak tahu membaca dan menulis. Ha, maksud apa sini ni, bukan makna Nabi tu bodoh tak? Yang kata bodoh pula. Ha, sebab baginda Nabi ni dia, di antara sifat yang wajib bagi Rasul ialah fatonah. Ha, jadi di antara hikmah yang baginda Rasulullah dia tak reti baca, tak reti tulis ni, ialah nanti orang-orang tak boleh nak dakwah dah. Tak boleh nak dakwa ajaran yang Nabi Muhammad bawa ni, sekali depa kata oh, dia ambil mana tu. Ha, tak. Maknanya direct di diajak oleh malaikat Jibril melalui apa ni, wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Ha, tu maksud dia. Allah Taala wahyu pada malaikat Jibril, malaikat Jibril didik direct Nabi. Ha, didik direct Nabi. Ha, sebab tu baginda Nabi tidak tahu membaca dan menulis. Ha, di antara hikmah dia ialah supaya di kalangan apa ni, orang waktu tu tak boleh nak apa ni, bangkang nak bantah Nabi. Ha, tu maksud dia. Nah? Baik. Kemudian dia kata lagi, di antara jurutulis wahyu ialah yang pertama Sayyidina Abu Bakar. Ha, jadi di antara jurutulis wahyu ni ramailah, di antaranya Sayyidina Abu Bakar. Kemudian Sayyidina Osman bin Affan. Ha, Sayyidina Osman bin Affan ni semua ni sahabat yang dijamin syurga. Kemudian mereka ni merupakan apa ni, pemimpin khalifah lah. Kemudian Sayyidina Ali bin Abi Talib. Ha, kemudian Zaid bin Sabit. Ha, jadi Zaid bin Sabit ni dia ni digelar sebagai pengumpul Al-Quran. Dan dia ni muda daripada Nabi 42 tahun. Maksudnya ialah apabila Rasulullah diangkat menjadi Rasul tahun yang kedua, mana umur Nabi 42, Zaid bin Sabit baru lahir. Ha, Zaid bin Sabit ni dia baru lahir. Sebab tu kata Sayyidina Umar Al-Khattab kata, siapa-siapa yang nak tahu tentang urusan faraid, ha, tentang urusan faraid bagi harta pusaka ni, jumpalah Zaid bin Sabit. Ha, kerana dia alim dalam bab faraid. Kemudian yang kata Zaid bin Sabit ni, dia juga di antara orang yang terakhir khatam Al-Quran di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ha, ni saya tebuk cerita dia sebab hal lain tu, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali ni banyaklah kita tahu cerita tentang depa ni. Ha, jadi mana Zaid bin Sabit ni dia adalah orang yang terakhir yang khatam Quran di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Zaid bin Sabit ni, apabila ditugaskan untuk menghimpunkan Al-Quran ni, dia kata, demi Allah, seandainya mereka meminta aku untuk memindahkan gunung, ha, daripada tempatnya, terasa lebih mudah bagiku daripada tugas menghimpunkan Quran ni. Ha, maksudnya ialah Zaid bin Sabit, dia orang kata bahasa dia panggil sebagai kinayah ataupun kiasan. Dia nak kata betapa beratnya tugas nak himpun Quran ni. Dia kata lebih baik kalau kata hampa suruh aku pindah gunung ataupun bukit daripada tempat dia tu, pindah ke tempat lain, yang tu lebih mudah.
Nak cerita apa? Nak cerita kata nak kumpul Quran ni sangat payah. Ni yang kata apa orang kata sebahagian daripada jasa di kalangan sahabat-sahabat yang sampai hari ini kita boleh baca Quran. Nanti ke depan dia sebut bagaimana Quran dibukukan. Asal Quran tak ada baris, tak ada titik. Kemudian ulama pula buat kaedah baris titik apa yang hari ini mudah untuk kita baca. Malangnya setengah daripada kita hari ini tak reti nak baca Quran. Tak reti itu dengan sebab apa? Dengan sebab kita tak mau nak pi ngaji. Tak mau kita nak pi belajar. Oi, rugi ya. Rugi. Sebab tu dia sebut banyak kali dah. Dalam Islam ni tak ada istilah lambat. Kalau kata ada di kalangan kita ni yang tak reti baca Quran, bila buka Quran tu tengok macam tikus dapat besi, tak boleh buat apa. Tak tahu nak bunyi macam mana pun tak tahu. Dia bukan ketak. Kalau ketak tu lain. Ketak tu dia boleh baca, tapi ketak ya. Hak ni memang tak boleh baca langsung. Ada tak orang macam tu? Ada. Bukan ni kita cerita umum lah, tak kata kat siapa. Sama-sama muhasabah. Bukan nak kata kita pandai tak, tak pandai pun. Kita pun baca pun boleh baca. Yalah, tu pun Allah Ta'ala bagi, boleh baca. Cuma kita nak seru siapa-siapa yang tak boleh baca langsung tu, cari guru. Belajar kurang-kurangnya kalau kata kita mati pun, mati dalam keadaan boleh, dalam keadaan duk tengah belajar baca Quran, ada jawapan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab tu kalau kita tengok sejarah pengumpulan Al-Quran ni, kalau kata sampai pada kita hari ni tak boleh baca ni, alangkah ruginya. Alangkah ruginya. Itu maksud dia nak. Baik, tak apalah tu. Kemudian yang kata Zaid bin Sabit ni, dia apabila waktu dia duk kumpul Quran ni, dia letak beberapa syarat. Apa dia syarat dia? Yang pertamanya, sebarang ayat ataupun surah mesti dihafal dan diketahui paling kurang 2 orang. Tu dia punya syarat dia tu. Maknanya dia duk kumpul ni, maknanya satu ayat ataupun satu surah tu mesti dihafal pula 2 orang. 2 orang pula mesti hafal. Itu satu. Kemudian yang kedua, mesti mempunyai simpanan ayat ataupun surah dalam bentuk tulisan. Dah kawan tu dah hafal dah, kena tulis pula. Tulis di mana? Tulis di batu, tulang-tulang, pelepah kurma dan sebagainya waktu tu. Ditulis pula. Dan yang ketiganya, waktu duk tulis tu kena ada saksi pula 2 orang. Nampak? Susah tak nak sampai Quran pada kita hari ni? Dulu ni sahabat-sahabat hafal ya. Sebab apa ni? Jadi nak sejarah bagaimana nak kumpulkan Quran tu. Maknanya kena ada saksi pula 2 orang. Waktu tulis ayat tu ada saksi pula 2 orang. Tu yang kata Quran ni Allah Ta'ala pelihara sampai kiamat, insya-Allah tak akan ada tangan orang jahat yang ubah. Tak ada. Kalau kata ubah pun ada orang yang akan tahu. Sebagaimana kalau kata Taurat, Injil, semuanya dah diubah. Yang hari ni jadi Bible, jadi apa kitab Talmud apa sebagainya. Adapun Quran, kalau kata ada orang nak pindah, dia akan ada orang yang tahu. Sebab tu disebut dalam surah Al-Hijri itu ayat yang ke-9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kata Allah, kami yang menurunkan Quran dan benar-benar kami akan memeliharanya. Nampak? Itu dalilnya. Jadi nak serta kata sampai kiamat insya-Allah Quran ni takkan boleh diubah. Cumanya di antara hadis sebut di antara akhir zaman ni Quran tinggal tulisannya. Maksud tinggal tulisan mana orang tak mau baca dan sebagainya. Dan akhir sekali Quran akan diangkat oleh Allah. Pada waktu itulah, waktu tu orang dah jauh daripada agama. Itu maksud dia nak. Baik, itu cerita tentang Zaid bin Sabit. Dan dia wafat pada usia 56 tahun. Dia wafat pada usia 56 tahun. Itu maksud dia nak. Okey, habis itu. Kemudian dia kata lagi Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab ni siapa dia? Dia ni orang Ansar. Dia ni orang Ansar. Mana orang Ansar ni? Orang yang duduk di Madinah lah. Daripada suku Khazraj. Dan dia juga salah seorang penulis wahyu Rasulullah. Kemudian Rasulullah angkat dia ataupun lantik dia untuk mengajar Quran. Untuk mengajar Quran. Yang kata Ubay bin Ka'ab ni. Dan istimewa dia lagi, apabila Rasulullah dia ada urusan di luar Madinah. Rasulullah ada urusan di luar kota Madinah, maka yang akan menggantikan imam solat fardu ialah ni Ubay bin Ka'ab. Masuk dari segi makna dia ialah waktu Rasulullah ada urusan di luar Madinah. Ada urusan lah, pergi mesyuarat ke apa di luar, maka waktu sembahyang fardu ni yang jadi imam ni ialah siapa dia? Ubay bin Ka'ab.
Ubay bin Ka'ab Rasulullah lantik dia. Itu di antara keistimewaan dia. Kemudian Rasulullah sebut dalam hadis lagi, apa ni Rasulullah kata, manusia yang paling penyayang, manusia yang paling penyayang adalah Sayyidina Abu Bakar. Kemudian manusia yang paling tegas dalam agama ni, siapa dia? Sayyidina Umar. Sayyidina Umar yang paling tegas dalam agama. Kemudian manusia yang paling pemalu, Sayyidina Uthman. Kemudian manusia yang paling adil dalam bab menghukum, Sayyidina Ali. Kemudian manusia yang paling faqih dalam soal halal dan haram, Mu'az bin Jabal. Mu'az bin Jabal. Kemudian manusia yang paling mengetahui tentang Quran, siapa dia? Ni Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab, dia di antara keistimewaan dia, dia di antara orang yang mahir dalam Quran. Dan setiap umat ada manusia yang paling dipercayai, dan kepercayaan umat ini adalah Abu Ubaidah Al-Jarrah. Itu Nabi sebut di dalam hadis dia begitu. Itu maksudnya. Baik, habis itu. Kemudian dia kata lagi Abdullah bin Al-Arkam. Abdullah bin Al-Arkam dan lain-lain. Dan lain-lain ada lagi lah sahabat-sahabat lain yang menjadi jurutulis. Jurutulis wahyu. Jurutulis wahyu bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian sambung ibarat kitab tu dia kata lagi, mereka yakni sahabat-sahabat tu diperintahkan menulis wahyu di bawah arahan baginda sendiri. Jadi maknanya depa tulis wahyu ni di bawah arahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu maksud dia. Baik. Kemudian dia kata lagi, sahabat-sahabat itu yang sebut nama tadi tu semuanya hafal Quran. Semuanya hafaz Quran. Dibaca Quran ni dalam sembahyang dan di luar sembahyang. Mereka ni hafaz Quran, kemudian mereka baca ketika sembahyang dan juga di luar sembahyang. Kerana melakukan yang demikian itu, yakni bacaan Quran tu adalah ibadat yang amat utama. Jadi di antara ibadah-ibadah yang utama ni ialah membaca Quran. Sebab tu kita sebut selalu kan, terserulah tadi diri saya, tuan-tuan dan perempuan, dalam sehari kehidupan kita ni jangan miss baca Quran walaupun sikit. Itu ikut kemampuan kita. Orang kata apa? Ukur baju badan sendiri. Jangan ukur baju badan orang lain. Saya nak pakai tak boleh. Jadi jangan duk ikut budak tahfiz. Budak tahfiz dia boleh ulang sehari 2 juzuk, 3 juzuk. Kita kalau ikut depa, sehari tu lah. Lepas tu tak ada. Jadi ikut kita. Tekat mana yang kita mampu. Boleh setengah muka, setengah muka. Boleh berapa baris, berapa baris, ikutlah. Yang penting Quran, kena cari masa baca. Sebab tu kalau nak istiqomah ni pun susah juga nak istiqomah. Sebab istiqomah ni kalau makna mudahnya ialah berterusan. Kita nak berterusan amal tu. Cumanya yang mudah dalam bab ibadat ni, yang kita boleh istiqomah hak mudah ni apa dia? Sedekah. Sedekah tu mudah. Sebab apa? Sebab sedekah ni dia tidak makan masa lama. Cuma kena buat kulat duit je bagi. Yang tu ya. Dia tak makan masa lama. Tak sampai 1 minit. Tu tabung banyak depan tu kan. Ambil RM1 bo. Tak kira lah pun duit pun ikut suka lah. Tuan-tuan pun bapa-bapa tu pulang lah. Bukan kita nak pasal bo 100 dah. Ikut suka. Yang penting amalan sedekah ni tiap-tiap hari kita buat. Yang paling mudah nak latih diri kita main semayang subuh. Sebelum subuh tu main jumpa tabung tu. Bubuh dulu. Tiap-tiap hari buat. Tiap-tiap hari buat. Tuan-tuan depan saya ni macam-macam pincin hebat-hebat semua. Takkan nak bagi sikit lah. Tak ada masalah lah. Mungkin tuan-tuan dah aman lah. Kami dah buat lah Ustaz. Baru nak habang. Dah lah tak apalah. Mana yang tak buat lagi. Yang mana yang tak buat lagi. Sebab dari segi kelebihan dia tu banyak. Kelebihan dia tu banyak. Kita bagi niat ikhlas semata kerana Allah. Niat kepada Allah. Ya Allah sihatkan badanku. Asbab sedekah ni sihatkan badanku. Mudah untuk aku buat ibadat. Niat lagu tu. Bagi. Sebab sedekah ni mudah kita nak istiqomah. Kalau baca Quran ni, saya tak talau orang lain, serta saya lah. Kita boleh istiqomah ni. Sebulan, boleh istiqomah. Dia main, nak masuk bulan yang kedua, tiba-tiba hari tu jadi kalut sikit. Bila jadi kalut sikit, dah tak baca dah. Sehari dah tak baca. Esok baca pula. Istiqomah lah tu. Tak panggil istiqomah lah. Pasal dah terputui. pasal dah terputui. Tu maksud dia. Sebab tu mudah dalam bab sedekah ni. Kita bagi mudah. Tu maksud dia. Sebab tu dia kata sini, sahabat-sahabat itu semuanya hafal Quran. Dibacanya dalam semayang dan di luar semayang.
Kerana melakukan yang demikian itu, yakni amalan bacaan Quran tu adalah ibadat yang amat utama. Ha, sebab apa? Diri baca tu dikira ibadat dah. Ha, diri baca. Ha, kan saya sebut dah awal tu, Quran ni diri baca tu dah dikira pahala walaupun tak faham makna. Ha, walaupun kita tak faham makna. Itu maksud dia. Kemudian dia sambung lagi ibarat tu, dia kata, istimewa pula jika dibaca sambil memahami maknanya dengan teliti. Ha, apatah lagi kalau kata kita baca Quran tu kita faham makna. Ha, yang tu lagi terbaik eh. Ha, yang tu lagi bagus. Ha, sebab tu kita duk baca tafsir ni sedikit sebanyak, mudah-mudahan kita faham makna tu. Kemudian yang lebih penting lagi, kita dapat amal. Ha, kita dapat amal, kemudian kita dapat sampaikan paling-paling tak ada pun kepada keluarga kita. Ha, cerita kepada keluarga kita berkenaan tentang Al-Quran ni. Ha, apa dia disebut ayat ni, makna apa-apa maksud dan sebagainya. Ha, tu maksud dia. Ha? Baik, habis tu. Kemudian, 2 minit lagi. Ha, elok lah. Ha, 2 minit lagi. Baik, no? Okey, selesai hak tu. Ha, jadi, apa ni, lepas pada ni, sambung lepas ayah pula. Lepas ni puasa dah. Ha, lepas ni puasa dah. Nanti kita sambung, Rasulullah wafat. Ha, Rasulullah wafat. Tajuk dia tu lah, Rasulullah wafat. Nanti kita akan ceritalah berkaitan tentang suasana. Bagaimana hari Rasulullah wafat tu, macam mana gambaran dia. Ha, suasana tu macam mana? Kita ambil daripada apa ni, ringkasan daripada hadis Nabi lah yang disebut tentang suasana baginda Nabi wafat. Tu maksud dia. Baik. Kemudian sebelum kita mengakhiri ni, kita sama-sama doa lah supaya kalimah Allah ni orang bukan Islam tak pakai. Tu sama doa lah yang tu. Benda ni isu bukan isu baru, benda ni isu lama dah. Benda ni isu lama dah. Dan kita minta supaya batal lah. Yang kata lulih baru ni kita minta batal. Kenapa? Kerana kesan dia tu. Kesan dia kita takut kepada generasi yang akan datang. Kalau yang jenis mengaji, yang faham tak apa. Takut yang tak apa nak mengaji, sekejap dia kata agama lain pun sama dengan agama Islam. Baik kita ambil agama tu. Pasal apa? Kalau gereja pi, apa ni, kalau Kristian pi semayang seminggu sekali ya. Kalau Islam kena semayang 5 kali sehari ya. Contohnya macam tu lah. Jadi kita minta benda ni, mana pihak kerajaan apa, orang yang badan yang berautoriti, maknanya halanglah benda ni. Jangan lagi pun kalau mereka pegang pun tak sesuai, memang tak kena. Pasal apa? Mereka mensyirikkan Allah. Mereka kata Tuhan tu ada anak, Tuhan ada bini, mana boleh. Tak boleh, yang tu jelas nak. Jadi tak ada apa ni politik apa, tak ada. Tapi tu kalimah Allah tu dia cerita. Benda ni bukan isu baru, isu yang dah lama. Tu maksudnya. Baik, wallahu a'lam. Jam berbunyi dari semua jika terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.